Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Semakin besar garis gaya magnet yang menembus bidang, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Hukum Faraday. Michael Faraday, seorang ahli fisika, dalam eksperimennya menemukan bahwa beda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau kumparan dengan memberikan perubahan flux magnetik. Hasil eksperimennya dirumuskan sebagai berikut. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Besarnya gaya gerak listrik induksi. GGL induksi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Besarnya gaya gerak listrik induksi. Generator AC. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi elektromagnetik. Besarnya gaya gerak listrik induksi generator adalah
aplikasi induksi elektromagnetik, generator, trafo, mikrofon, dan lain-lain. Aplikasi generator, genset, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan lain-lain. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.